Halo bre, kembali lagi bersama saya Alvin yang pastinya di channel Kudetek atau Kudet Channel. Dan di video kali ini, akhirnya kita ngebahas mechanical gaming keyboard lagi. Kayaknya di channel ini kalau kita ngebahas keyboard kayaknya rame dah. Karena memang mechanical gaming keyboard tuh punya komunitasnya sendiri bre. Oke, kali ini kita kedatangan sebuah mechanical gaming keyboard dari Vortex Series, yaitu Vortex Series VX7 Pro. Wow, kita pernah review juga yang sebelumnya, yaitu VX7 biasa. Nah, untuk Vortex Series VX7 Pro ini, dia pakai layout TKL. Jadi harusnya sih ya bisa diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia gitu kan. Karena ya layout TKL ini layout populer loh bre ya, karena dia nggak terlalu gede gitu kan, tapi untuk key mappingnya lengkap gitu loh coy. Dan untuk yang VX7 Pro ini harganya lebih murah loh daripada generasi pertamanya. Kok bisa? Yang Pro lebih murah dari yang versi biasanya. Langsung aja kita review kali ya. Ini dia review dari saya mengenai mechanical gaming keyboard Vortex Series VX7 Pro. Let's go. Pertama, kita bahas dari segi packagingnya. Sama aja ya bre, masih pakai kardus Indomie seperti unit keyboard Vortex Series lainnya. Sayang bener ya, standar kemasannya cuma begini aja. Mungkin buat sebagian orang nggak jadi masalah, tapi buat sebagian orang lainnya, merasa kurang karena nggak bisa pajang boxnya kalau tampilannya begini. Buat isinya, ada unit keyboardnya yang dilapisi plastik bening. Terus ada kertas user manual, ada kabel USB, ada switch puller curah, dan terakhir ada key pullernya. Lanjut ke bagian desain keyboardnya. Sayangnya terbilang cukup old school dengan tampilan floating key design. VX7 Pro ini ada dua pilihan warna bre, ada putih dan juga hitam. Gak ada yang terlalu menarik dari sisi desainnya keyboard ini. Kelihatan monoton banget. Palingan ada sedikit beda di sisi kiri case-nya, karena ada emboss branding Vortex Series yang lumayan kecil. Kalau buat sisi bawahnya, ini cukup menarik bre, karena ada total 8 titik rubber fit termasuk di adjustable keyboard fitnya. Kualitas rubbernya juga proper banget dan tebel bre. Kalau bagian belakang, kenapa ada dua pasang rubber? Karena kalau pas kita lagi pakai adjustable keyboard fitnya, biasanya kalau yang gak ada rubber tambahan gampang gegeser bre. Kalau VX7 Pro ini gripnya kuat banget, dan gak ketinggalan ada rute kabel manajemen yang lengkap banget bre, bisa lewat tengah, kanan dan juga kiri, mantep dah. VX7 Pro pakai layout TKL yang bisa dibilang layout sejuta umat karena key mappingnya yang cukup aman buat pemula yang tadinya masih pakai layout full size. Total ada 87 key di VX7 Pro ini yang masih pakai material plastik ABS. Buat teknik printingnya pakai teknik double shot injection yang tembus LED pastinya. Dan buat profile keycaps yang dipakai adalah profile OEM. Font yang tercetak cukup umum ya bre, gak terlalu gaming. Font size-nya juga pas banget dah, gak kekecilan ataupun kegedean. Di beberapa key-nya ada sub legend yang tercetak pakai teknik pad printing. Icon yang tercetak punya tampilan yang jelas dan informatif tentunya. Lanjut ke switch-nya, throwback sedikit ke VX7 yang keluaran awal sempat bikin heboh dunia mechanical keyboard karena pakai switch dari Cherry MX, tapi harganya cuma 600 ribuan. Gila, itu gokil banget bre. Sayangnya di VX7 Pro ini cuma pakai switch dari pabrikan Otemu. Nantinya bakal ada 3 SKU switch, mulai dari red switch, brown switch, dan juga blue switch seperti unit yang dikirimkan ke kita kali ini. Ya, kalian pasti udah tau lah spesifikasi dari blue switch-nya Otemu ini bre. Punya karakteristik clicky yang tingkat kebisingannya cukup tinggi. Aktuasinya sendiri sekitar 60G, dan lifespan clicknya up to 50 juta kali klik. Buat LED RGB-nya, ini mirip banget sama VX8 yang pernah waktu lalu kita review. Ada 2 kategori mode LED-nya. Pertama, full light mode, ada 7 mode yang bisa kita set pakai kombinasi FM plus insert. Dan kedua, ada interactive lighting mode dengan total 5 mode yang bisa kita set pakai kombinasi FM plus dial. Nah, di beberapa mode tuh ada 2 atau lebih pilihan arah. Misal di mode wave ini, ada 6 pilihan arah laju RGB yang bisa kita set pakai kombinasi FM plus home. Dan seperti biasa, buat set tingkat kecerahan laju RGB-nya pakai kombinasi FM plus arrow left atau FM plus arrow right. Sedangkan buat set tingkat brightness-nya pakai kombinasi FN plus arrow up ataupun FN plus arrow down. Untuk kabel yang digunakan, tampil senada sama unit keyboardnya bre. Yang warna hitam ya kabelnya hitam, yang keyboardnya putih, kabelnya juga putih. Kabelnya ini dilapis braided dan punya interface USB Type-C. Lanjut kita bahas bagian softwarenya bre. Ya, ini software yang sama seperti software yang udah sering banget saya mention. Software yang bisa dipakai barengan sama VX5 Pro, VX8, dan VX9 Pro secara bersamaan bre. Tampilan UI-nya juga sama aja bre. Kita disediakan 10 profile. Selanjutnya, kita bisa customize per key-nya. Ada fungsi makronya juga. Dan kita bisa set LED RGB juga. Dan ada 2 mode tambahan, yaitu musik rhythm dan customize.
Oke bre, itu dia review singkat atau ulasan singkat dari saya mengenai mechanical gaming keyboard terbaru dari Vortex Series, yaitu Vortex Series VX7 Pro. Sebenarnya dibilang terbaru juga enggak, ini udah lama rilis, cuma ya saya baru bisa nge-review kali ya. Dan kita nostalgia kali ya, balik ke VX7 versi pertamanya gitu. Saya pernah nge-review tahun 2018, tepatnya 17 Maret gitu kan. Itu yang nonton 70 ribu coy, jadi lumayan banyak nih yang minat sama TKL-nya si Vortex Series. Itu ada VX10 dan juga VX7 saya nge-review bareng-bareng ya. Kalau dilihat dari packagingnya, VX7 yang dulu itu bagus packagingnya loh. Beda sama yang sekarang, packagingnya gimana sih Vortex Series? Mau mangkas budget? Oh ya udahlah nggak apa-apa. Kirain gitu. Terus di bagian atas Aroki, di VX7 lama itu ada logo Vortex Series. Nah, di VX7 Pro ini diilangin logo Vortex Series-nya. Mungkin ya orang pada nggak suka kali ya. Soalnya logonya gede banget. Dipindahin di bagian kanan case-nya gitu loh coy. Yang menurut saya sih oke banget lah. Nice lah dilihatnya, nggak terlalu gede gitu kan. Ya kira-kira perbedaannya kayak gitu kali ya. Untuk desainnya masih sama, pakai floating key design gitu loh. Oke bre, sebelum kalian membeli, memilih atau meminang nih keyboard Vortex Series VX7 Pro, langsung aja kita kasih tahu poin-poin pentingnya nih bre. Pertama mengenai build quality case-nya. Setelah kita bongkar, case-nya ini kopong ya. Gak ada foam tambahan kayak di VX5 Pro. Tapi untuk build quality case-nya cukup solid lah. Dibengkok-bengkokin juga gak berasa plastik banget bre. Karena ada sekat garis-garisnya juga sih. Kedua, build quality plate-nya nih. Pakai material metal plate yang cukup tebel dan berat juga bre. Pas saya coba gores-goresin sih aman-aman aja. Tapi pas goresannya rada kuat dikit pakai tenaga, plate-nya rada kegores gitu. Pas dibersihin pun masih kelihatan goresannya lah. Tapi ini oke banget kok. Ketiga, keycaps-nya nih. Keycaps-nya pakai plastik ABS double shot injection. Dari segi build quality keycaps-nya sih oke aja. Tebel juga dan keras lah. Tapi pas dibandingin sama keycaps-nya Diamond Titan 2 yang kemarin saya review, keycaps-nya VX7 Pro ini nggak ada garis-garisnya. Tapi ini tebel kok. Keempat, step atau stabilizer-nya bre. Step-nya ini udah pakai step terbaru warna pink yang nggak rattle lagi. Bener-bener oke banget dah step-nya ini bre. Kalau dibandingin sama step pendahulunya, beda banget coy feel-nya. Dan step-nya udah preloop pabrikan pastinya. Tapi preloop-nya ini kayak berlebihan gak sih? Kayak luber kemana-mana gitu. Ya namanya preloop pabrikan, gak konsisten ya bre. Kelima, board socketnya bre. VX7 Pro udah pakai board Gateron hot swap socket 5 pin switches. Pastinya bisa dipasangin switch apapun di pasaran bre. Mau 3 pin ataupun 5 pin switches. Di antara board sama metal plate-nya udah ada foam plate-nya bre. Itu kenapa di case-nya gak ada foam. Dipindah ke sini kali ya. Board sama plate-nya ini nyatu dikunci sama besi plate kecil yang menurut saya gak perlu sih. Ntar juga dibantu sama switch-nya. Terus dibaut lagi. Jadi pas mau buka penguncinya tuh harus pakai tang kecil gitu bre. Pas saya coba sih ada yang bisa. Tapi yang deketan sama hot swap socketnya tuh gak bisa dibuka. Ini yang ribet banget gitu loh. Malah jadi bikin lecet boardnya gitu bre. Jadi ya udahlah, gak saya bongkar total nih keyboard kendala di penguncinya tadi. Dan terakhir ini mengenai harganya. Untuk harga dari Vortex Series VX7 Pro ini kan tadi saya bilang ini lebih murah dari versi pendahulunya. Betul sekali, untuk harganya cuma Rp550.000. Rp550.000 untuk layout TKL hot swap socket 5 pin switches. Terus ya tadi sih untuk switchnya masih pakai Otemu ya. Menurut saya sih orang-orang yang pada beli ini keyboard dari Vortex Series kebanyakan sih udah pasti ganti keycaps, terus ganti switchnya juga. Karena memang kan mau di mod gitu loh. Yang dibutuhin tuh cuma boardnya, yaitu 5 pin switches dari Gateron hot swap socket. Jadi ya menurut saya Rp550.000 tuh bener-bener murah banget bre. Walaupun memang versi pendahulunya tuh pakai Cherry MX untuk switch yang digunakan, tapi harganya lebih mahal sekitar 600 ribuan. Kok bisa ya? Yang versi Pro-nya lebih murah gitu loh. Dan keunggulan dari Vortex Series VX7 Pro ini untuk software-nya udah terintegrasi semua dengan versi yang lainnya kayak VX5 Pro, VX8 dan juga VX9 Pro. Jadi memang ekosistem software dari Vortex Series sekarang tuh udah bagus banget ya. Jadi satu software untuk beberapa device dari Vortex Series pastinya. Ini yang menurut saya bagus sih. Maksudnya peningkatan yang bagus banget dan kedepannya semoga aja makin bagus lagi nih software dari Vortex Series bre. Gimana menurut kalian? Apakah Vortex Series VX7 Pro ini layak untuk dibeli karena dari segi harga dan kualitas yang diberikan dan fitur-fitur yang diberikan juga banyak banget kan? Coba kita diskusi deh di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka tapi jadi dislike. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian tuh belum pada subscribe channel ini bre. Saya Elvian, selaku host channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.